Hai semua, di video kali ini kita akan membahas 7 fakta menarik tentang Merkurius yang jarang diketahui. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari. Awalnya, para ilmuwan mengira planet Merkurius serupa bongkahan batu sederhana yang ukurannya sedikit lebih besar dari bulan. Menariknya, para ilmuwan juga memprediksi Merkurius akan menjadi planet tandus akibat radiasi matahari. Namun nyatanya, planet ini tak menjadi planet mati meski suhu saat siang dan malam hari mencapai 600 derajat Celcius. Berikut 7 fakta menarik tentang Merkurius yang jarang diketahui. 1. Memiliki atmosfer, meski sangat tipis. Planet Merkurius memiliki atmosfer yang sangat tipis. Bahkan, atmosfer Merkurius bisa dikatakan tidak memenuhi syarat sebagai atmosfer. Para ilmuwan menyebutnya sebagai eksosfer atau lapisan gas tipis yang sulit untuk mencatat pembacaan tekanan. Akibat panas matahari, eksosfer Merkurius harus beregenerasi dari permukaan. Para astronom mendeteksi adanya atom natrium, kalium, dan kalsium pada eksosfer Merkurius. Unsur ini tidak biasanya dianggap sebagai gas. 2. Planet yang kaya akan besi. Diameter Merkurius sedikit lebih besar dari bulan dan memiliki gravitasi lebih kuat. Namun meski tergolong memiliki ukuran yang kecil, tapi planet ini termasuk yang terpadat kedua setelah bumi di tata surya. Kepadatan Merkurius disebabkan oleh keberadaan inti besi yang besar, hingga menyumbang sekitar 60% volume total planet ini. Sebaliknya, inti bumi hanya menyusun sekitar 15% dari volume total planet tersebut. 3. Tetap memiliki medan magnet. Hasil misi pertama ke Merkurius pada 1973 menemukan bahwa Merkurius masih memiliki medan magnet. Penemuan ini mengejutkan komunitas ilmiah yang berasumsi bahwa planet sekecil itu akan mendingin dengan cepat dan bagian dalamnya akan membeku. 4. Pernah memiliki gunung berapi yang sangat aktif. Topografi Merkurius menunjukkan adanya gunung berapi yang pernah memuntahkan lava. Mariner 10 pernah melihatnya dan Messenger mengonfirmasi bahwa dataran mengkilap tersebar di permukaan Merkurius. Dataran tersebut menunjukkan kumpulan lava yang dihaluskan di atas kawah dan punggung bukit yang lebih tua. Para peneliti berspekulasi bahwa vulkanisme magmatik berhenti di Merkurius pada 1 hingga 3,5 miliar tahun yang lalu. 5. Meski panas, tetap memiliki es. Menariknya planet yang panas dan terdekat dengan matahari ini tetap memiliki lapisan es di permukaannya. Pada 1990-an, para ilmuwan dari Goldstone di California dengan teleskop radio Arecibo di Puerto Rico mengamati adanya pantulan cahaya terang di kutub yang kemungkinan merupakan endapan es. Kemudian pada 2021 dikonfirmasi oleh robot penjelajah luar angkasa Messenger bahwa es di kutub utara Merkurius merupakan air beku. Hal ini dapat terjadi karena Merkurius berhasil melekat pada airnya karena memiliki kantong-kantong yang berada dalam bayangan permanen. 6. Kandungan bahan-bahan yang mudah menguap. Zat-zat yang mudah menguap di dunia akibat terbakar matahari ada di Merkurius. Selain itu, robot penjelajah luar angkasa Messenger juga menemukan zat lain di Merkurius seperti belerang, kalium, dan klor. Asal zat-zat yang mudah menguap itu masih dipertanyakan dan menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan. Begitu juga dengan volatilitas di Merkurius, yang mana zat tersebut umumnya ditemukan di planet yang jauh dari matahari. 7. Struktur geologi yang unik. Permukaan tanah Merkurius terdapat cekungan yang tidak beraturan. Hal ini diidentifikasi pertama kali pada 1975 oleh Mariner 10. Mariner 10 adalah sebuah pesawat luar angkasa robot Amerika yang diluncurkan oleh NASA pada tanggal 3 November tahun 1973. Kemudian dipotret oleh Messenger dengan resolusi tinggi. Cekungan ini membentang luas hingga lebih dari 1,6 km dan kemungkinan kedalaman mencapai 36 meter. Para ilmuwan berteori bahwa penyebab cekungan ini adalah zat-zat yang mudah menguap. Itulah fakta-fakta dari planet Merkurius. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan sampai ketemu lagi di video menarik lainnya.